Sekarang yang saya tanyakan, untuk pengobatan alternatif, ketika kita menggunakan sapu lidi, kita menggunakan keris, kita menggunakan sandal seperti yang saya lakukan. Yang terpenting, perbuatan yang saya lakukan tidak melukai pasien, salahnya di mana? Kalau dengan hal ini, orang ini merasa dirinya sembuh, lalu salahnya di mana? Bahkan saya pernah berobat ke kiai saya, itu pengobatannya dengan menggunakan kotoran ayam. Perlu dipahami kalau di dalam usul fikih, kalau kita ngaji, melakukan pengobatan dengan cara bagaimanapun, bahkan dengan menggunakan yang haram, itu diperbolehkan. Yang penting itu untuk obat. Melakukan pengobatan dengan cara bagaimanapun, bahkan dengan menggunakan yang haram, itu diperbolehkan. Yang penting itu untuk obat. Sekarang yang dicari medianya, caranya, atau kesembuhannya yang dilihat oleh seseorang, yang diinginkan orang berobat. Ya pasti kesembuhannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalla, faqala la. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah khamar, apakah boleh dijadikan sebagai cuka? Maka beliau menjawab, tidak boleh. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kalau apapun yang diharamkan di dalam agama tidak boleh sama sekali dikonsumsi dengan alasan apapun, termasuk dalam masalah penyedap rasa ataupun pengobatan. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Jadi kalau misalnya seseorang sakit lalu dokter mengatakan tidak ada obat lain kecuali ini, dan ini adalah ada campuran ini dan itu, dan ini dan itu adalah barang-barang yang haram dalam agama, mungkin lemak hewan yang haram atau apa saja, maka jawabannya jelas, tidak boleh dipakai. Walaupun 1000 dokter mengatakan itu adalah boleh dan cuma ini obatnya, kita harus sebagai orang yang beriman lebih percaya kepada Allah dan Rasulnya. Pernah ada 2 orang sahabat adik kakak. Si kakak sakit perut, adiknya datang mengeluh kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, konsumsikan madu, kasih madu, insya Allah sembuh perutnya itu. Lalu dia pulang dikasih madu kakaknya. Berapa saat kemudian dia tergesa-gesa datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Seakan-akan dia tidak percaya kalau madu bisa menyembuhkan itu. Maka apa jawaban Nabi SAW? Apakah Nabi kasih obat lain? Nabi cuma mengatakan, sungguh demi Allah, perut kakakmu bohong dan Allah tidak mungkin bohong. Artinya memang sudah jelas Allah yang sampaikan, Rasulullah menyampaikan. Tak bisa kita ragu dengan itu. Jadi kalau ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang diharamkan, selesai. Kalaupun hanya meredah kesakitan pada saat itu, maka akan mendatangkan penyakit yang lain. Nah, pencipta lebih tahu masalah itu. Sama halnya menjadikan penyedap rasa. Gak bisa kita jadikan alasan, oh ini kan alkohol tapi nguap. Begitu diletakkan di alat gorengan atau apa, kan menguap alkoholnya, selesai, gak bisa. Dari mana ada jaminan kita kalau ada, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Ini gak mungkin. Banyak orang sekarang, terutama masakan-masakan yang memang dasarnya dari non-muslim, itu mereka menggunakan penyedap-penyedap rasa. Ya. Baik itu cuka ataupun yang semisalnya, ya, ya memang dari bahan-bahan haram. Termasuk memang dasarnya dari arak merah misalnya. Tidak boleh sama sekali, memang haram hukumnya. Karena kata Nabi SAW, apa yang dikonsumsi banyak memabukkan, maka setetesnya haram, sedikitnya adalah haram. Dan seorang muslim harus hati-hati, tidak boleh dia sembarangan memasukkan di dalam tubuhnya, dia harus kritis.